ini disiapkan untuk hunian milenial. Yang kalau mereka beli, bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat, sudah masuk ke KRL, ke kereta api, kemana-mana pun bisa. Sehingga kita semuanya tidak tergantung dengan kendaraan-kendaraan pribadi, dengan mobil yang memacetkan, utamanya di Jabodetabek. Saya tadi sudah perintahkan agar dibangun tidak di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi di kota-kota yang sudah mengalami kemacetan harus. Pembangunan TUD-TUD seperti ini harus. Pertama, dibangun hunian yang vertikal ke atas. Kemudian yang kedua, di pusat-pusat kota, memang tanah-tanah KI yang banyak, ini harus juga TUD-TUD-nya di segera dikerjakan, dibangun seperti ini. Sehingga kekurangan hunian, baik yang milenial maupun masyarakat, itu bisa tersedia dengan baik. Dan yang paling penting, cepat bisa menjangkau ke semua titik yang diinginkan. Seperti yang di sini, mau kuliah dekat, ke rumah sakit dekat, mau ke tengah kota, tinggal masuk ke KRL langsung sudah 10-15 menit sampai. Saya kira ya, hunian yang terintegrasi dengan transportasi massa itu yang diperlukan. Tidak semuanya orang pakai mobil, semuanya beli mobil, semuanya sehingga macet di mana-mana. Saya kira jangka panjang ini sebuah contoh yang baik.